Dengan tangan yang terputus, lebah pagar ini direbut di tebus ketis. Seorang pemuda juga terbunuh tidak luput dari kebalasan pemberontakan TI. Di Jawa Barat dengan membuat gerakan pagar betis. Pesat dari sebagian mereka, ayo tercinta, merdeka. Lain pagar awi ieu mah. Kita sebut dengan burkanya. Jika kita sedap di mana kemerdekaan penuh telah kita peroleh. Merdeka! Yang bersangkut siapkan sah. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 / TK / tahun 2004 kehormatan Bintang Kartika Eka Pasi Nararia. Kehormatan yang dianugerahkan Bintang Kartika Eka Pasi Nararia. Amanat Panglima TNI pada upacara memperingati HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia tanggal 5 Oktober 2017 kepada seluruh prajurit dan ASN dimanapun saat ini bertugas
dan berada, saya ucapkan selamat ulang tahun dan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang kita cintai dan banggakan bersama. Ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban TNI kepada Presiden selaku Panglima Tertinggi dan seluruh rakyat Indonesia. Harapan saya, semoga semua yang ditampilkan dalam rangkaian upacara kali ini dapat memberikan gambaran yang utuh tentang pembangunan kekuatan dan profesionalisme prajurit TNI. Penyelenggaraan HUT TNI pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban TNI kepada rakyat atas pembangunan kekuatan TNI yang telah dan sedang dilaksanakan. Bersama rakyat TNI kuat. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Pak Wabu, biji. Thank you.
Thank you.